Syarat dari 6 partai politik di Kabupaten Paser. Informasinya akan disampaikan Aisy Gunadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Aisy, apa tahap selanjutnya untuk perbaikan dokumen ini? Ya baik, Oki dan pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser telah menerima dokumen perbaikan bakal calon legislatif yang berpotensi tidak memenuhi syarat atau TMS dari sejumlah partai politik di Kabupaten Paser. Dokumen perbaikan ini diterima setelah sebelumnya KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor 700 Tahun 2023 tentang penggantian dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten. Dan pemirsa, anggota KPU Kabupaten Paser, Divisi Teknis Penyelenggara, Ahyar Rosidi menyebutkan bahwa terdapat 6 partai politik yang mengajukan perbaikan yang berpotensi TMS ke KPU Kabupaten Paser. Dan keenam partai tersebut merupakan Partai Buruh, P3, PKN, Gerindra, Perindo, dan juga Partai Umat. Dan masa perbaikan dokumen ini, pemirsa, merupakan ruang yang diberikan oleh KPU kepada partai politik yang merasa dokumen bacaleknya tidak memenuhi syarat. Dan ini berlaku di masa 10 Juli hingga 16 Juli 2023. Dan berikut kita simak bersama statement dari anggota KPU Kabupaten Paser, Divisi Teknis Penyelenggara, Ahyar Rosidi. Perihal terkait dengan perbaikan dokumen yang berpotensi TMS yang diajukan di masa penyerahan perbaikan dokumen di tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli. Dalam hal ada menurut teman-teman partai politik yang dokumen bacaleknya yang berpotensi TMS, maka diberikan ruang untuk memperbaiki dokumen tersebut di masa tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli. Ya pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa KPU Kabupaten Paser hingga saat ini masih belum dapat memastikan berapa total jumlah bacaleg dari masing-masing partai yang telah mengajukan perbaikan dokumennya. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan pengajuan perbaikan dokumen bacaleg yang berpotensi TMS di KPU Kabupaten Paser. Kini kita kembali ke Oki di studio. Baik, terima kasih Aisy Gunadi.